tempat ini nanti tuh sabar ini diikhlaskan doakan mudah-mudahan masuk surga. Iya amin. Kalau potensi itu ya semua bisa diantisipasi, yang penting waspada, dan mudah-mudahan ini yang terakhir. Amin. Tidak ada lagi kejadian yang serupa di Kabupaten Natuna, Kecamatan Serasan. Ya. Kemudian mengenai relokasi sudah kita putuskan tadi, memang nanti akan ada 100 lebih kurang Pak Ijin. Kurang lebih. Ya. Jadi di samping yang memang jelas rumahnya terburuk oleh longsor, tapi juga beberapa rumah yang sebetulnya masih baik, tetapi memang itu juga sangat berbahaya tempatnya, maka zona merah sudah kita putuskan untuk nanti juga relokasi.